Dua hari ini Tuhan ngasih tahu ini, oh ini poin tertinggi kita. Nah, ini kalau kalian mau tahu jeleknya kalian. Besokannya langsung. Ada dua option nih setelah hari ini. Kalian bakal membara besok. Iya. Tapi hari ini harus ambil keputusan. Tinggal jadi dua pilihan ini, jadi titik kita bounce back. Iya. Atau ini titik terpuruk ke hati kita sendiri sih yang. Gue hari ini udah paling jelek, udah besok udah pasti naik, udah gak mungkin lagi satu poin. Ya, menurut gue ini udah paling jelek ya. Ya, benar. Ketika kita udah di bawah, bawah banget, gak ada jalan lain kan selain kita naik. VTR, program to end. Anak-anak mainnya juga konsisten, no pressure, kita nggak ada pressure sih. Jadi mereka biarkan main sesuai dengan gameplaynya mereka. Apapun itu hasilnya rezeki Tuhan. Semangat. Sebelum memulai pertandingan, alangkah baiknya kita berdoa agar kita diberi kelancaran, kemudahan, jalan pikiran. Ya semua, semoga apa yang kita mau hari ini diwujudkan, amin. Dan semoga target hari ini kita tercapai ya guys ya. Okay. Amin. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Gua aja bang, gua lagi semangat. Oh yaudah, oke. Bikin run! Betul, jadi tidak usah menunggu berlama-lama lagi, kita bakal langsung masuk di game yang pertama. Ini dia, 4x4 map, let's go Sunhawk. This baik, is Sunhawk. Sangat tidak baik, baik. Apalagi dengan notabene player-player mereka yang sungguh bagus-bagus. Untuk rosternya sendiri pasta, mereka belum terlalu baik posisinya saat ini. Tapi di sisi lain ternyata Flyboy tertumbangkan oleh para player. Yang cuma beda tuh harusnya. Tapi bisa di-repair. Kaki-kaki yang terus satu lagi. Segera melakukan penyeberangan. Ya, ya. Efek sudah kanan. Di-skill oleh Ryzen kali ya, ini. Ya, dari kita punya, kalau kita menang kiri kita punya wrist line. Serius. Itu agresif. Aku dari depan nih, Boy. Aku jangan mundur, Boy. Mungkin poin itu 8 karena eliminasi. Gimana? Dua pas yang tidak adil sama orang kiri. Mereka udah mulai kelihatan dan lihat Ryzen. Low HP banget, bahkan Ryzen dia bakal tertake down begitu saja. Maxius mendapatkan satu. Kenan juga sudah nge-lock posisi dari seorang Satar. Terus smoke diberikan untuk meng-confirm elimination berdikir seorang Ryzen. Dan ARF akan memutarkan baginya. Kenan sudah berhasil mendapatkan satu pemain. Entry guys. Iya dia belum ditempat tuh. Dia belum ditempat mas, dia itu arah kilas dia. Tadi aku mau begini mas, tapi aku nggak bisa video rumah dari rumah. Makanya aku tarik tuh aku dari belakang kamu. Dia siapa tadi? Jambinya gue ya. Ref sama nggak tahu siapa.
Nice. Tiga film empat. Bisa, tapi kalau gua maju dari kiri tadi susah, belum bisa nembak gua. Makanya gua tarik ke belakang, baru gua kemas ke arwah. Yang di rumah seorang muka siapa? RF. Yang kiri yang... Enggak, yang bunuh gua RF. Yang dari jauh. Poin yang kiri. Yang bunuh gua RF. Rumah itu maksudnya rumah lu ground ya? Yang di atas. Makan bang. Rumah bukit tapi yang di bawah kan? Yang itu kan? Oh, jalan di situ. Iya, udah mau 3 apa apa sih? Gue pengen lihat nih nobatin dirinya perfect rusher terminal PMGC pemain Indo terbaik 2022 raja rotasi ya enggak udah nih perfect skill set tapi gue mau lihat apa yang kalian bisa lakuin saat tim lagi susah ngerti enggak saat kita lagi enggak ada momen nih siapa yang bisa buat momen kita lagi kesusahan nih siapa yang bisa bantu kita lagi stres semua siapa yang bisa take lead? Ngerti nggak? Itu gue mau lihat apa kalian dibentuk dari apa? Ngerti nggak? Ya? Yuk, ayo! Yuk! Let's game, let's go guys! Bismillah! Makan deh! Dari kiri, temannya di kiri! Oh, ada fight yang lain dari kiri dan juga Bigatron. Apakah Glue akan kocar-kacir dibuat oleh Granat? Defensi Lemsa ternyata bongkar! Lumpangkan kali ini! Luar, satu lagi luar! Diki berusaha untuk membangun Granat. Lemparkan yang dalam kah? Sepertinya masih ditahan. Apa yang terjadi? Bus dari kiri yuk! Awas kutu, kena dari kiri, Bi! Ke area dari Bigatron. Oh, dari jauh. Semokin dong! Ini mas, semokin mas! Kanan dua. Belakang ini, mobil. Kanan, sama dalam rumah. Penuh satu dia, penuh satu. Sisa. Ternyata retake dari player-player tim PJFE berhasil. Kenapa gak tahan aja? Dipulangkan oleh para player. Oh, iya makanya. Boy. Gak apa-apa. Komitnya yang dicari. Yang penting kita komit, bro. Hampir sabun dan... Lord Rosemary. Rosemary sabun, jir. Unpredict, cowok ngeperon. Sebelum dia maju, dia kan lagi. Udah sampe. Enggak. Udah ke revive. Ketiga. Hah? Yang pertama siapa tadi yang ngomong? Dia. Enggak. Enggak maksud gue tadi itu pas Abi nge-scope lagi dapat tahu itu berdua, infoin aja biar pada narik karena tadi posisi itu satu, posisi kita udah terlalu prime untuk kita tinggalin. Ya enggak, kedua kita udah tahu musuh-musuh itu udah perang di awal, especially tim kanan. Berarti kita tinggal tahan area doang karena Jonathan tuh akan jauh dari guard. Dan ada satu momen lagi sih, maksudnya kan tadi Alan udah info, udah di revive. Udah tarik aja. Dan kepikiran sih kalau buat tarik. Tadi pas awal Mas Ipo bilang mau narik, di buat itu udah susah, soalnya di GK udah nembak-nembak kita. Ya bisa terparty tadi mas. Soalnya kenapa bisa tahan di situ? Yang terparty kita tahu itu siapa? AE cuma satu dari awal. Jadi posisinya 2-2 sama kita 3. Jadi kita untung di situ tadi. Tadi tapinya kamu cuma. Kamu kan dari jauh ya? Dari jauh ya? Abi yang kalau dari jauh. Dari mana? Pas aku sih awal. Enggak, di depan sama Rosemary kan? Mau dibomin. Berarti di bawah banget clear ya? Di bawah. Iya. Kan pesawat kanan banget dan orang primor enggak ngisi, otomatis sisa orang SMB doang. Cuma either way gitu sih, guys. Udah ini sih posisi yang kita emang prime, enggak worth it, enggak usah di-fightin. Kecuali kita main late baru tuh waktu itu. Dari posisi tadi tuh kita dapat center, tahu musuh-musuh perang kan tinggal tangan area doang, cok, dan yang kuat tadi. Reload lan. Ngomong lan, jangan diam. Lu anjing di fight. Iya, gua kan ngomong ke diri gua sendiri. Lah, gua udah koret. Gak boleh. Boleh, kaget kok. Kapan datang kok? Harus ya.
Tafel. Jentar. Makin, bos. Oh no. Panas. Enggak panas fisiknya. Enggak, kok lebih kurus kok. Hah? Kurusan gue sih. Kalau lebih kurus aja dia. Bukan, soalnya sering kompon aja udah. Karena putusannya bersama gitu. Ya, kalau mau hold, kemarin pas ngirama kedua kok ditabrak entrance, ada yang bilang kita share kompon aja gak usah perang. Komponnya kecil banget itu. Yang main aja tahu. Memang analis. Itu satu lantai doang kan, dua rumah. Enggak bisa kok. Ayo maju tabar sharing kompon aja. Analis. Itu alam udah buntu tuh berarti suka kayak gitu tuh. Ini Safel mainnya berapa jari? Safel? 5 kok. Buset. 5, kalau perang langsung 4 jari. Gayanya aja 5 jari. Ada musuh. Si Parapan masih 3? 4. Kemarin nelpon aku sih udah melempas. Kemarin agak sensi. Oh, minta kontrol ke kau ya. Sensi, sepapel. Sensi hawa, sensi. Jadi aku kirim kok sama Ramai. Sensi mana nih? Lewat. Tadung bagus. Ya, Bigetron Esport di sini kita melihat sedang pertandingan dari PUBG Mobile ya di sini. Ini emang se-zoom ini ya? Wah. Udah bagus momennya. Lalu ayo kita mau makan cuanki guys. Oke, ayo. Ayo. Mas. Ini mau syuting nih. Ayo, boy, shooting. Aku presenter. Shooting, ya. Eh, boy. Pakai kamera ini. Berat kan? Wah, lu kamera mahal, lu nggak mau kasih dia pegang, lu gitu ya? Lah, kejauhan, guys. Pensanya kejauhan. Ikutin presenter Yuhike Boy dan Papel Boy. Let's go. Bersama Sepi. Sepi. Go. Sepi. Ya, mic boomnya. Mau kok lagi tunggu bimbet dari. Jadi, ya pas kita mau mulai dari 5 menit. Oh ya. Jadi kita akan makan ya, kita akan mukbang sebelum kita turnamen. Anak-anak kita mukbang. Kita lihat makanannya. Kata orang-orang makanan di sini tuh maknyus makndul. Di sana. Ada padon lapem. Kenapa tuh? Padon lapem ini gue yang masak langsung. Oke guys, sekarang kita mau makan cuanki. Siapa yang enggak tahu kalau Rijeng suka cuanki ya guys ya? Jadi review dulu. Cuanki itu ada di bawah jalan kaki. Mana cupanya? Aku cuka kamu. Dia cuka. Kamu cuka aku. Aku kamu suka, ya kebanyakan. Gimana Bi rasanya Bi? Mantap guys. Mantap. Ini seperti cuanki yang ada di Bandung karena di sini cuankinya realistis dan keren. Dan rasanya itu seperti Anda menjadi Iron Man. Odading loh. Dan cuanki ini tuh memakai
Bocukan. Cabe hijau karena rata-rata cuan kiri Jakarta menggunakan cabe merah. Ini kan cabe hijau. Kok gua enggak dibeliin? Itu dua lagi siapa? Saya. Yang gua satu. Itu dua. Satu lagi punya ini. Ya, profil lain. Ada cewek cantik sekarang sini-sini ikut-ikut. Inilah dia cewek cantiknya, guys. Ibu. Ya, ibu malu-malu. Maju terakhir, kalau pick me, bisanya aku maju ketiga, aku kena duluan. Anjir. Yuk, keep it up. Kenapa? Segin kamu enggak atau bisa? Ah, aku gak muncul, pake DPS lagi. Kamu nembak-nembakan, gak kena-kena. Anjir, gue gak liat. Tapi headshot sama hit. Makasihnya bro, cepet-cepet. Kamu ragu kan? DPS Yumi ada apa-apanya gak? Gak ada. Lan. DBS Yumi ada papanya, bro. Buset, kelas Alan. Berapa kali sih kita? 11. Pernah enggak sih lu beli voucher game yang murah tapi malah jadi ada masalah? Atau lu beli voucher game yang masuknya cepet tapi harganya sesat? Kalau pernah, lu harus cobain belanja di Lapak Gaming sekarang. Karena di Lapak Gaming itu anti tipu-tipu deh. Kalian bisa dapetin semua voucher game dengan harga up to 34% lebih murah dari lapak lainnya. Pilihan voucher gamenya juga banyak loh, ada PUBG Mobile, Mobile Legend, Free Fire, Valorant, Genshin Impact, Steam, dan masih banyak game lainnya. So, buat apa cari yang mahal kalau ada yang kasih lebih murah? Cus ke www.lapakgaming.com sekarang. Lapak Gaming, murahnya beneran. Apa? Gimana, gimana profesor? Apa? Profesor. Tidak masalah. Kita sesuai on track. Tidak masalah. Profesor. Siapa yang paling ambisius? Profesor. Why? Kenapa paling ambisius, boy? Ambisius? Why?
because we all wanna win, man. Winning mentality. Winning is not easy without teamwork. If you play solo, then you go. Let's go, guys. Yobi. Ngomong nih. Dan gua aja. Oke, yuk. Guys, kita mulai hari ketiga, minggu kedua. Masih ada 12 game yang kita jalani, hari ini main 4. Fokus sama tujuan kita, fokus sama cara main kita, fokus sama masing-masing ya. Doa percayaan masing-masing, doa dimulai. Resiko yang nggak perlu nggak usah diambil ya. Kita yeah. Fokus tujuan kita hari ini nyari poin sebaik-baiknya. Let's go. Bigetron, finish, go. Dari BNW Apip mendekat, tapi gue nggak tahu. Kayaknya posisi dari KG bakal sedikit ngeriset. Tapi Moskow juga dari area kejauhan, nampaknya bakal menjadi watchtower pemantau di teritorial sekitaran mereka sejauh. Ya langsung berusaha untuk menjadi third party di sini. Dan langsung dipantau juga, tapi di arah yang berbeda kita melihat dari Pikmi bertemu dengan Bigetron Red Alien satu persatu. Dan what? BTR? Itu fight-nya apa ya? Tiba-tiba langsung hilang begitu saja, berarti kita pantau Boyin terculik satu persatu, sama halnya juga dengan Genesis Dog Magus. Kayaknya itu mulai fight, ada bakaran Molotov juga, GD dan juga BTR. Masih belum ketahuan ada di bagian mana, harusnya masih sama dengan spot sebelumnya, tapi GD tiba-tiba... Wih... Apa yang terjadi tiba-tiba dipulangkan satu tim secara lalu dan nyamuk. Baru dua orang yang deket ya? Oh bisa mas, bisa mas. Ada juga dari Alter Ego menghadapi pemain-pemain dari Bigetron. Bukan karena alias lagi Red Villain, tapi langsung dilintas. Sampai dia. Oh my god, Afgan sekali. Dari Okta, begitu sadis. You high. Ada yang deket, ada yang deket. Bernyawa. Dan bahkan dari Okta pun memberikan sebuah bad movement di depan sana. Membuat dari Peter kelimpungan, bahkan ditabrak lagi Okta. Supir angkot. Alter Ego punya supir angkot namanya Okta. Dua, berapa? Kill 2. Harusnya 2. Aku salah 2. 3 gak sih? Sama AE yang gua kenokin. Iya. Harusnya gak bisa di revive, Cok. Jadi kenapa vibe-nya bisa beda hari ini gitu? Kenapa kayak gak kayak biasanya gitu? Tapi kalian ngerasa gak sih vibe-nya beda? Jujur? Atau gak ngerasa? Atau gua doang yang ngerasa? Kalau gua yang doang ngerasa, berarti salahnya di gue. Jadi gua pengen nanya kalian. Cuman dari tadi tuh gua ngomong nggak ada yang ngasih tanggapan, makanya gue nanya ke situ, yang ngasih enggak gitu loh, ditanya ini doang, soalnya nggak ada yang mau jawab. Dari lu pada ngerasa gimana? Dari gue sih nggak ada sih. Nggak ada. Dari Spapel, Alan? Dari aku paling ya, vibes-nya emang ngerasa beda. Yeah. Emang nggak tahu apa, apa yang bikin beda. Okay. Dari gue ngerasa nggak beda, dari Spapel ngerasa nggak beda, dari Abi? Gak beda. Keluar ini tuh mas ngasih tahu ini, oh ini poin tertinggi kita. Iya. Nah ini kalau kalian mau tahu jelek ya kalian. Besok aja langsung. Ada dua option nih setelah hari ini. Kalian bakal membara besok. Ya. Tapi hari ini harus ambil keputusan. Tinggal jadi dua pilihan ini, jadi kita bounce back. Atau ini. Titik terpurukan tinggal kita sendiri sih yang bisa jatuh. Gue hari ini udah paling jelek, udah besok tuh pasti naik. Udah gak mungkin lagi satu poin. Ya, waktu ini udah paling jelek ya. Ya benar, ketika kita udah di bawah banget, gak ada jalan lain kan selain kita naik. Paling stupid deh. Gue ngerasa Ma itu gak nyaman gitu. Maksudnya rohnya hilang. Bukan guanya ya, dari game itu gak ngasih gue main. Gue senjata gue kadang kurang, mobil gue acak-acakan. Lutin yang kayak mobil genah lu bagi di Erangel doang gitu sih boy. Sesama was mobil Erangel, mobil berdua. Iya. Iya. Air hebat cuy. BTR turu cuy, BTR cuma dapetin 2 poin anjir. Iya makanya tadi cosplay jadi Enkins BTR. Gua mau kita main berani. Jangan mainnya takut-takutan, oke? Itu aja. Mainnya berani, kalian enjoy mainnya, udah itu aja. Mainin sesuai apa yang kita mau mainin aja. Oke? Siap? Sebelum memulai pertandingan, alangkah baiknya kita berdoa agar kita diperlancar, dipermudah.
mudah, diberi jalan pikiran, diberi hasil sesuai apa yang kita mau. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Ya, untuk kembali berkembang, Bijatron datang menuju ke arah Kagendra. Kagendra bersiap, pasal tumbang. Masih ada Liquid, masih ada Ryzen di sana, masih ada Satar. Tapi ternyata satu kembali bisa dilakukan. Betul saja, ternyata itu Spavel yang dikeluarkan. Satu lagi tadi nombor. Ya, sayang banget dua pemain dari Bigetron tumbang. Bahkan Liquid sudah dipulangkan karena lobby. Kali ini Bigetron hanya menyisakan satu pemain saja. Ada lagi kanan jauh, Bi. Rumah kanan seberang ada, Bi. Ada 4-5 smoke yang mereka pop up dan RR juga membayangi fight ini. Ryzen masuk dalam semua memang. Tapi ada yang melakukan dari bagian luarnya, melakukan sebuah shooter pick menuju ke arah pemain dari tim Kagendra. Masih ada lemparan granat yang bakal dilemparkan menuju ke arah seorang Ryzen. Smoke bakal dilemparkan juga ke arah dalam sana. Playboy diamankan. Ternyata bukan RRQ, melainkan Jetpack terlebih dahulu dari pemain tersebut. Dan Bigetron, Red Villain. Karena boom sama GPX. Semangat, Basken! Semangat, Basku! Apa ya? Susah aja dong, ngomong-ngomong ketawa doang, anjir. Gimana, Lan? Tahu sih, Lan! Lo Lan, bisa? Klarifikasi, Lan! Lan! Itu maksudnya lapang dada doang. Lapang dada, ya. Bangus dada, lapang dada. Gak apa-apa. Bad day, bad day, bad day. 2 poin bisa demokrasinya gini. Siapa? Siapa? Kita. Bagus ya langitnya ya. Ada kamu lihat gak di sana? Yang tinggi itu. Oh lihat. Itu VTR. VTR win. Itu entar satu hari kita sampai di sana. Mati dong di puncak. Ya di puncak. Nanti kita akan lihat pemandangan yang indah di atas. Pas sana. Kita di atas, kita lihat di bawah tuh. Indah sekali. Indah ya. Sekali, bro. Sekarang kita lagi di bawah. Ini lantai 2. Maksudnya kita kan di papan atas tapi indah di atas banget. Oh, ya. Woi. Woi. Di bawah. Miau. Cut. Miau. Lagi sabar. Lagi. Kucing. 1, 2, 3. Miau. Woi. Miau. Siapa? Dinosaur. Katanya GD. Siapa bilang kamu tadi? Lah. Astagfirullahaladzim, jangan pantupan. Woi. Siapa di atas? Boom. Boom. Nanti kan kita gini-gini. Woi, Enkins. Bukan aku ya. Boleh mah kita 2 poin kemarin kalau usah gitu. Kau setara sama Enkin. Itu mentality. Walaupun kita jelek, kita yakin kita masih bagus. Jadi why not? Kita kayak siapa ya? Yeah. Kayak Liverpool. Liverpool pas juara Premier League sama champion. Siapa yang tahu Van Dijk? Siapa yang tahu Van Dijk? Siapa yang tahu Satar? Saya tahu Genta. Siapa? Orang udah tahu banyak. Aja. Gimana selebrasi? Ini kan stretch. Woi. Lu enggak ada kamera dong. Woi. Messi terinspirasi dari Swavel. Gua kan dari sini, Pan. Please welcome, dong. Please welcome. Papel from Bigetron. Selamat. Di sini ceritanya berapa puluh juta orang gitu kan di sini. Selamat atas. Thank you. Ya, ini dia pialanya. Terima kasih para Bigetroper yang selalu mendukung. Mana suaranya Bigetroper? Ini dia pemenang.
Ontil direkam juga. Pemberian hadiah beserta plakat, beserta handuknya. Beserta handuk. Harusnya kamu gantung ini. Itu ada siapa? Enggak tahu. Terima kasih ini. Handuk siapa nih, Man? Enggak tahu. Selesai. Kamu selesai gimana? Sudah? Gimana? Enggak ada. Mau enggak ada? Kalau gitu, Lan. Kamu, aku begini, kamu yang kiri gitu, Lan. Nah, oke, oke. Ayo, kita gini dulu. Hei! Kenapa? Bilang dong berapa kali. Oh, dua kali. Dua, tiga. Nah, terus gimana ngerekam gini? Udah, begini lah, deket-deket lah, Man. Nah, kita menjatuh nih. Awas, sih, Man. Udah. Thank you. Goodbye. Oke, okay, silakan kembali ke backstage. Don't you give up. Just balap. Don't be scared. Oke, guys, langsung aja berdoa apapun hasilnya. Terbaik. Itu yang kita punya. Kalah menang, berenang. Kalau menang tetap berenang. Kalau menang berenang. Tating tulus main boy, 4 match sudah enggak ada pressure, main terus kamu, asal satu suara. Keluarin aja lah sisa 4 match potensi ya, kita semua. Ya, at least kita puas lah dengan hari ini. Dan ya, ini first turnamen kita. Semoga kedepannya kita bisa lebih step up. Yes, sir. Amin. Amin. Oke, sebelum mulai pertandingan, alangkah baiknya kita berdoa agar 4 match hari ini kita diberi kelancaran, jalan pikiran, diberi rezeki. Amin. Diberi poin yang berkali-kali lipat lagi dibanding yang kemarin. Amin. Diberi kesehatan. Diberi kesehatan. Karena kalau kita tidak sehat, tiba-tiba di fokus Leon kita bisa. Doa. Doa. Agama dan kepercayaan masing-masing berdoa dimulai. Main kali dia aja tuh. For the last day and we fucking go, bro. Yo, pedia, yo. Orang di dalam sini ada Persija Evos, ada Pikmin, ada juga dua MNP, bahkan dari Ryzen tinggal siap sedia untuk menembak dari bagian belakang Sunsquid. Jadi pihak Fortress sekarang ini sudah lapor nampaknya pilihan. Presin atas yuk. Oleh Giatron. Bisa. Press kanan, wey. Open mind, aku bisa lihat. Dengan satu belakang lagi bisa di-grenade, dua orang, sekarang media disiasikan oleh sama yaitu Ryzen tadi. Alan, kamu ambil channel, aku pajukan. Sabar. NFT tuh, mati. NFT di depan. Oleh pemain-pemain betul. Putarin. Langsung dijepit kiri dan kanan. Aku putarin. Seorang diri saja gak bisa kemana-mana, bakal ditembak. Sangat mudah sekali, 2-1 NFT di lapang saja. PJEV. Satu lagi. Wah, parah sih persoalannya. Udah sama rival tadi. Gua yang penting Bociltron senang. Yeah. Biar Bociltron enggak dibully. Weekend yang jelas ternyata kita bisa lakukan yang terbaik lagi. Bounce back. Walaupun telat. Intinya kita udah tahu gimana rasa jatuhnya dan gimana cara bangkitnya lagi. Walaupun 2 hari 9 poin dulu. Ya buat kalian jangan lupa vote kita di PM.
ya hasilnya kita harus bersyukur lah. Masih diberikan hasil yang baik, meskipun gak baik-baik amat, tapi ya bisa dibilang first time turnamen kita cukup ya lumayan baik lah. Semoga di next turnamen kita bisa lebih baik lagi. Ya doakan terus. Banyak kan teman-teman. Bukan orangnya, oh iya gitu ya, gak kan juga.